nikah 2 minggu lagi. Angga Wijaya akui sudah move on dari Dewi Persik. Mantan suami ketiga Dewi Persik, Angga Wijaya, akan menikahi seorang perempuan bernama Ana pada tanggal 23 Juni tahun 2023 mendatang. Meski baru 10 bulan bercerai dari Dewi Persik, Angga mengaku sudah move on dari sang mantan istri dan siap untuk melepas status duda yang disandangnya. Sudah mengaku move on. Angga sendiri mengatakan bahwa dirinya sempat sedih ketika harus menjalani proses cerai dengan pelantun hikayat cinta tersebut. Kendati demikian, ia mengaku tak ingin larut dalam kesedihan dan harus bersiap untuk menatap masa depan. Ia memang harus begitu. Move on. Kita boleh sedih tetapi jangan terlalu berlarut dalam kesedihan itu. Kita boleh menangis tetapi jangan berlebihan. Kita boleh kepikiran tetapi semua bisa dipikirin. Ungkap Angga Wijaya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Belum lama ini, Angga mengatakan bahwa dirinya ingin masa lalunya itu dapat menjadi sebuah pelajaran berharga untuknya. Bahkan hal itulah yang dijadikannya sebagai bekal untuk bergerak maju dan menatap kehidupan yang baru bersama pasangannya kelak. Menurutnya, move on sendiri menjadi pertanda bahwa dirinya sudah siap untuk memulai hidup baru tanpa terus melihat ke belakang. Karena anggap itu pelajaran. Masa lalu lebih baik daripada keburukan yang tidak mengajarkan kita menjadi lebih baik. Kalau misalnya move on atau gak itu kembali lagi ke personalnya kalau kita mau hidup lebih baik, ya kita harus maju, paparnya. Sementara itu, Angga juga tak ingin terus membahas mengenai apa yang pernah terjadi di masa lalu, termasuk rumah tangganya dulu dengan Dewi Persik. Lagi-lagi ia menegaskan apapun yang telah terjadi akan menjadi pelajaran berharga dalam hidupnya, bukan untuk terus dipermasalahkan. Gak usah mikirin. Biarlah di belakang jadi introspeksi dan pelajaran buat kita. Gua gak mau nyalahin siapa-siapa. Tetapi gua ambil semuanya untuk pelajaran pribadi. Baik buruknya yang terjadi dulu. Gua akan pelajari dan itu pelajaran sangat berharga.